si kamu adalah makanan yang terkenal di Kelantan dan juga Terengganu. Nasi kampung dimakan bersama sayur, ulam-ulaman, ayam bakar, daging, bulu, bakar, telur masin, dan keropok. Istimewanya nasi kampung, ia terbahagi kepada tiga jenis berdasarkan warna nasinya, yaitu nasi kampung putih, nasi kerabu biru, dan nasi kerabu kuning. Nasi kerabu dalam video ini adalah nasi kerabu kuning kerana nasinya yang berwarna kuning. Kerabu sebenarnya dimakan bersama solok lada, ikan celup tepung ataupun keropok. Nasi kerabu dimakan sama ada sebagai makanan pagi ataupun sebagai makan malam. Nasi kerabu juga turut disukai oleh seluruh rakyat Malaysia. Nasi kerabu sungguh sedap. Jika pelancong datang ke Kelantan, pasti nasi kerabu adalah makanan pilihan untuk dimakan. Nasi kerabu mesti digaul dahulu sebelum makan supaya lebih melazatkan makanan itu. Kepada mereka yang mahu datang ke Kelantan, bolehlah mencuba makan nasi kerabu. Nasi kerabu lagi dinikmati ketika makan bersama keluarga. Nasi kerabu juga boleh dimakan dengan sambal belacan. Jadi, saya usulkan kepada kamu semua untuk mencuba nasi kerabu kerana ia sedap dan merupakan sesuatu makanan yang istimewa. Jom makan nasi kerabu. Nasi kerabu boleh dimakan gula susu atau makan dengan tangan. Nasi kerabu adalah makanan kegemaran orang Kelantan dan orang Terengganu. Okey, saya nak makan dulu. Jumpa kita lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye.